suki menjadi salah satu makanan yang disukai kaum milenial. Banyak variasi untuk menikmatinya, salah satunya dengan ditusuk seperti sate dan dibumbui pedas manis yang lezat. Kini telah hadir di Kota Lubuk Linggau, Kedai Kolonel Sate Seafood, tempat kamu menikmati sensasi suki. Sate suki merupakan salah satu makanan yang sedang hits di tanah air. Untuk itu, tidak sulit menemukannya di Kota Lubuk Linggau. Salah satu tempat yang bisa menjadi pilihan untuk berburu sate suki di kawasan Jalan Yosudarso, Kelurahan Tabepingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Tepatnya di pinggir jalan bersebelahan dengan Golden Bakery. Kedai Kolonel Sate Seafood buka mulai pukul 12.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Kedai Kolonel Sate Seafood ini menyajikan sate suki seafood seperti bakso ikan, bakso salmon, cikua, crab stick, bakso daging sapi, cheese dumpling. Bukan hanya itu, Kedai Kolonel juga menyediakan beberapa menu minuman mulai dari olahan susu, Yakult, coklat, taro, Thai tea, red velvet dengan berbagai pilihan topping yakni bubble, rainbow jelly, coconut jelly. Terkait harga dimulai dari Rp2.000 sampai dengan Rp14.000. Nama tempatnya Kedai Kolonel yang sudah buka selama 3 minggu lalu, tepatnya pertengahan Januari 2021 lalu. Dalam sehari, Kedai Kolonel menghabiskan 200 tusuk suki. Khas dari kedai ini adalah seafood lezatnya. Pemilik Kedai Kolonel, Lianti, mengatakan, pada hari Jumat mengadakan promo sate suki dengan harga Rp10.000 mendapatkan 6 tusuk sate suki. Di hari Jumat kita ada promo suki, itu beli 5 gratis 1. Jadi Rp10.000 itu dapat 6 suki. Kita mempertahankan kualitas rasa agar pembeli itu bisa kembali lagi ke membeli belanja ke kita, jajan kita. Pembeli Kedai Kolonel, Kiki, mengakui minuman dan makanan yang dibeli di Kedai Kolonel rasanya sangatlah enak dan lezat. Ia pun berjanji akan kembali lagi. Ya tadi kebetulan kan gue naik sepeda, jadi kepikiran beli minum di sini, jadi kan mampir sebentar. Minumannya enak, makanan juga enak. Mardiana Selampari TV melaporkan.